Ya itu tadi Nana, akhirnya kita paham ya kalau sebenarnya dunia pendidikan itu ya caranya bagaimana ya, mungkin dari orang tua dan guru, ya sekolah yang menyediakan wadah pendidikannya tersebut, ini sepertinya memang harus bisa membuat anak-anak tersebut nyaman di saat belajar. Betul, gitu. Sekarang kan juga sudah banyak ya orang tua zaman sekarang yang mungkin belajar kali ya dari mereka dulu waktu kecil bagaimana cara mengajarnya, terus ngerasa pas dewasa, oh iya, harusnya tuh dengan cara seperti ini juga anak-anak bisa jadi lebih baik, jadi lebih mandiri. Seperti kata Pak Indra, mungkin dari kecil aja mereka sudah dibawa ya melakukan pekerjaan rumah, mainan diberesin rumah, sendiri, bangun tidur, tempat tidur, bantal dikembaliin lagi. Jadi mungkin orang tua ya boleh lah ya. Secara dini anak-anaknya diajari hal-hal yang kecil dulu, nggak usah seperti nggak harus bangga gitu bisa anak-anaknya. Anak aku udah bisa baca loh, udah bisa ngitung loh, kali-kali sampai 20 kali 500 udah bisa ngitung. Benar. Seperti yang tadi Rio bilang, begitu kalau misalnya anak-anak zaman yang kita dulu gitu ya, ketika disuruh untuk ini ngerasa kayak dihukum gitu. Ya, salah satunya adalah mereka mungkin bisa diajarkan juga hal-hal yang mereka sukai seperti menari. Nah, ini dia salah satu, sudah siap seperti ya teman-teman kecil adik-adik kita ini mau menari dan juga sekaligus memberikan menutup perjumpaan kita di intermezzo. Oke. Okay. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Yang tadi yang teater-teater besok kita akan tampilin untuk Anda ya. Pastinya dong pemirsa. Kita berdua pamit, saya Marina Basnata. Saya Rio Pamudi, sampai jumpa. Bye. Sanggar Delima.